Facebook. Nah, awak suruh close book pun open book juga kan. Nah, baiklah buat soalan open book. Nah, jadi kena jawab dia melalui sistem outer. Dan saya akan bagi tahu minggu depan, minggu depannya, minggu depan lah insyaAllah. Minggu depan saya akan bagi tahulah berapa soalannya, sampai topik mana dan of course sampai topik hari inilah. Okey, saya cuma nak tahu ada sesiapa yang bermasalah dari segi internet tak? Sebab waktu test ni semua mesti online. Dan saya cuba elakkan awak daripada upload gambar dan sebagainya lah. Sebab kalau upload mungkin nak ambil line yang banyak dan juga mungkin ambil masa sedikit. Mungkin lebih kepada awak tulislah dekat dalam ruangan yang disediakan nanti. Okey, sebentar ada lagi sahabat kita yang belum masuk lagi. Jadi saya juga minta maaf sebab beberapa minggu kita tidak buat kuliah disebabkan kesibukan saya lah. Okey. Okey, minggu ni, hari ini kita akan buka topik baru iaitu berkenaan dengan sistem software. Jadi kita telah sentuh dahulu berkenaan dengan CPU, kita dah sentuh berkenaan dengan perkakasan komputer dan juga lain-lain yang berkaitan. So satu sebuah komputer hanya dapat beroperasi apabila ada sistem software di dalamnya. Sistem software dia ada dua kategori yang besar lah. Yang pertama adalah operating system. Yang kedua adalah application software, application system. Jadi mesti ada operating system ataupun biasa kita sebut OS. OS tu adalah operating system lah. Dan operating system sekarang yang famous adalah Windows Windows 10 dan juga siapa yang pakai Apple ni guna Apple lah. Saya tak tahu Apple sekarang version yang ke berapa. Yang saya tahu Windows lah. Sekarang ni sampai ke tahap Windows 10 dan mungkin coming soon akan ada Windows yang lain lagi. So OS tu pun dia sentiasa berubah, walaupun dia berubah macam mana pun fungsinya adalah masih sama. Dan juga selain daripada operating system, kita ada device driver. Okay. Device driver ni fungsi dia adalah bila kita on computer, kita nampak ada mouse kan. Ada mouse, ada keyboard, ada speaker, ada network card, ada USB port, ada VGA port dan sebagainya. Sebenarnya semua perkakasan tersebut pada asalnya tidak boleh berhubung dengan CPU. So dia perlukan satu driver ataupun perisian yang membolehkan komputer membaca semua peralatan tersebut. Boleh baca mouse, boleh baca keyboard dan jadi semua device driver ni dia akan dibaca pada permulaan apabila kita switch on komputer. Sekejap ya. Selain daripada device driver, ada juga perisian-perisian utilities, contoh antivirus
antivirus adalah perisian utilities. Dan juga perisian-perisian yang lain lah. Nanti kita akan sentuh apa itu berkaitan dengan utility software. Dan juga ada juga perisian-perisian tambahan. Perisian tambahan yang tak ada pun tak apa sebenarnya. Contohnya sebagai, contohnya adalah language translator. Kita nak translate. Biasa kadang kita buka Windows, dia ada yang automatic terjemah terus. Nah, itu adalah perisian lain yang ditambah kepada OS tersebut. Kalau kita pergi luar negeri contohnya, pergi ke Jerman ke, pergi Perancis ke, kita tak faham bahasa mereka. So, dalam komputer tu kita boleh tambahkan sebagai language translator supaya mereka tolong translatekan bagi pihak kita lah. Right? Jadi, kita sentuh dahulu yang pertama sekali, iaitu yang paling penting, iaitu OS, operating system. Ini adalah perisian yang paling utama. Kalau tak ada OS, semua komputer tak boleh jalan. Mahal macam mana pun tak guna. Okay. Yang kita lihat apa fungsi OS ni. Enam fungsi utama dia. Enam fungsi utama. So di sini saya tidak explain secara detail. Sebenarnya fungsi OS ni sangat luas. Ini di antara fungsi yang secara umumnya kita boleh kategorikan kepada 6 kategori utamalah. Yang pertama booting user, yang kedua user interface, yang ketiga CPU management, yang keempat file management and formatting, yang kelima task management dan security management. Apa itu sebut booting? Apa itu booting? Booting ni adalah, kita lihat nota seterusnya. Booting adalah proses di mana kita turn on komputer. Bila kita switch on saja, tekan button on kan, tekan button power tu. So apabila kita tekan button power saja, sebenarnya proses yang berlaku adalah dia akan loading NOS into computer memory. Okay. Pada keadaan asal, memory kita, RAM kita kosong. Saya sebut dulu, RAM adalah jenis volatile. Bila power tak ada, semua memory dalam tu dia akan erase. So dia ada kosong, dan bila kita on saja, ini adalah proses dia akan baca semua OS. OS ni letaknya kat mana? Okay. Biasanya OS ni kita letak dalam hard disk, kita install Windows 10 dan sebagainya dalam hard disk. Dan juga dia ada juga OS basic yang berada di dalam kita punya ROM. Okay. Dalam read only memory. Okay. Contoh fungsi-fungsi dalam ROM, contohnya print, okay, copy, delete dan sebagainya, itu adalah fungsi-fungsi asas yang ada di dalam ROM. Kalau Windows tak ada pun, fungsi tersebut boleh digunakan. Okay. Jadi apabila kita on sahaja, proses komputer akan baca semua OS utama tadi dalam hard disk, dalam ROM dan sebagainya. Dia akan semua masukkan di dalam memory. Dan juga pada masa tersebut, bila kita switch on, dia akan aktifkan semua BIOS operation. Operation BIOS ni berada di dalam chip-chip CPU yang berada dalam kita punya mainboard. So apabila kita on saja, semua chip tersebut akan diaktifkan supaya dia boleh berfungsi. Okay. Dan ada dua jenis boot. Yang pertama adalah cool booting, yang kedua adalah warm booting. Apa maksud cool booting dan warm booting? Okay. Cool booting ni, maklum ya. Cool booting ni adalah proses boot secara normal. Maknanya kita switch on, komputer akan baca OS, dia akan masukkan dalam memory sampai keluar interface. Okay. Warm booting adalah kita paksa komputer restart. Biasanya kita buat macam mana? Kita akan tekan button power lebih kurang 15 saat. Okay, 10 hingga 15 saat, depend pada komputer lah. 10-15 saat kita tekan ya button power tu, dia akan by force ataupun by terpaksa, by paksa, okay, by force, kita paksa komputer tersebut untuk restart. Okay. Itu namanya warm booting. Boleh faham eh? Cool booting, on komputer secara normal. Warm booting, kita arahkan komputer untuk restart secara paksa. Okey, itu namanya proses booting. Booting proses. Okay. Fungsi yang kedua, OS adalah user interface.
User interface ni yang seperti kita lihat lah bila kita on personal computer kita, nampak skrin utama tu kan. Skrin utama bila kita tekan start, dia keluarkan semua program-programnya. Dekat desktop tu ada macam-macam program yang kita letak dan sebagainya. Itu adalah user interface. User interface ni adalah membolehkan pengguna, pengguna kita lah sebenarnya, berinteraksi dengan komputer. Jadi pada masa sekarang Windows dan sebagainya menggunakan konsep grafik. Windows, Apple semua menggunakan konsep grafik. So itu Apple ada user interface dia sendiri. Windows ada user interface dia sendiri. Dan juga application software yang lain pun semua ada user interface dia sendiri. Setiap perisian dia ada user interface yang berlainan. Dan user interface ni adalah di, saya ingat kalau dahulu OS ni tidak ada user interface lah. Kalau sebelum tahun 92, 91 saya ingat. Bila kita nak guna komputer, bila kita on saja dia akan keluarkan blank screen, hitam je. Dia tak ada grafik langsung. Dan yang kita hanya nampak lebih cursor saja, cursor dia blinking. So dekat situ kena type lah. Kita nak buat surat ke, nak buat apa, nak buat line ke, kita kena bagi arahan kat situ. Katalah nak buat satu line, kita tarik line, dia tanya titik pertama berapa, kita letak satu titik pertama. Koordinat berapa, kita kena tahu koordinat dia ke mana, sampai ke panjang ke mana. Itu dulu saya rasalah dulu susahnya guna komputer. Kemudian pada masa sekarang, bila kita nak buat design dan sebagainya, dia ada software-software application. Itu semua sebelum kita install, biasanya kita akan nampak dulu user interface dalam Windows, baru kita boleh install software-software yang lain tu. Okay. Okay, fungsi seterusnya adalah CPU management. CPU management yang on mic tu tolong off kan kalau nak bertanya tak apa. Okay, CPU management. CPU management adalah satu fungsi yang dibuat oleh operating system. So, apabila kita on saja, yang kita tahu tu proses booting tadi tu, apabila kita boot sahaja, dia akan melibatkan proses untuk membaca semua arahan-arahan di dalam operating system dimasukkan di dalam memory. So termasuklah arahan-arahan yang akan digunakan oleh CPU. CPU dia nak baca ke mana? So dia akan baca daripada memory. Sebab tu apabila kita on saja komputer, kita akan lihat kita punya RAM akan digunakan lebih kurang dekat, kalau Windows 10 ni dia guna RAM hampir 1 gig, automatik dia akan terus guna. Sebenarnya semua 1 giga dalam tu adalah semua perisian-perisian yang standby. Standby untuk digunakan. Mungkin CPU akan minta, mungkin aplikasi-aplikasi lain yang akan minta. So, semua akan disimpan di dalam kita punya memory. Dan memory tersebut salah satunya akan menyediakan ataupun saya beritahu tadi, dia akan sediakan semua perisian yang akan digunakan oleh CPU. Dan kita tahu tugas CPU dia, yang lepas saya dah terangkan apa itu fungsi CPU. Jadi macam mana CPU berfungsi? Arahan daripada mana? Jadi arahan tersebut berada dalam memory yang dimasukkan oleh OS tadi. Okay. Jadi dekat CPU ni, seperti kita tahu, saya letak contoh itu, contoh fungsi dia, contoh dia FIFO ni, first in first out lah. Okay. Buffer, spool dan sebagainya, buat partition, foreground. Ini kerja-kerja asas di dalam CPU. Kernel ni adalah supervisor dalam CPU. Kalau siapa yang sambung ke degree nanti dalam bidang seni bina komputer, dia akan menyentuh secara detail bagaimana kernel ataupun supervisor dalam CPU itu berfungsi. Dia ada lapisan dia. Okay. ada programming yang terlibat dekat situ, ada kiraan dia macam mana dia berfungsi dengan baik. Okay. Tetapi secara asasnya arahan untuk CPU dimasukkan oleh OS di dalam kita punya memory pada kita pada masa proses booting yang pertama tadi tu.
Kemudian file management and formatting. Okay. File management formatting ini adalah arahan-arahan asas, arahan-arahan asas yang ada di dalam ROM. Okay. Saya sebutkan tadi bila kita proses booting, dia akan aktifkan kita punya RAM dan kita punya ROM dan kita punya BIOS. Okay. So file management and formatting, arahan-arahan asas yang berada di dalam ROM dan arahan tersebut hanya boleh digunakan apabila kita buat switch on computer. Okay. On saja. So OS akan aktifkan semua ni, ROM dengan juga RAM. Okay. Basic dia. Contohnya arahan move, rename, delete, copy, backup dan sebagainya. Okay. Formatting, preparing the disk. Formatting adalah satu proses yang perlu dibuat apabila kita beli hard disk yang baru. Okay. Siapa yang pernah beli hard disk yang baru? Hard disk yang masih dalam sampul plastik. Biasa kalau kita beli komputer, biasanya kedai komputer dia telah siapkan untuk kita. Okay, kita on dah ada Windows dan sebagainya. Bagaimana kalau hard disk kita rosak? Okay, hard disk kita rosak, mana kita punya OS asas tu, OS Windows tak ada. Yang ada cuma OS asas saja. Jadi, bila on komputer, OS asas ni akan aktifkan kita punya ROM dan juga RAM dan dia akan baca kita punya hard disk sebagai kosong lagi. Tak dibuat formatting lagi. Jadi dia perlukan arahan asas daripada ROM tadi tu. Contohnya kalau formatting dia akan tulis format lah, format C, double slash. Dia akan formatkan, okey. Dan juga dia akan buat untuk fit disk. Fit disk ni kita nak buat kalau nak buat partition. Contohnya satu hard disk kita nak buat drive C, drive D, drive E, drive F, kata nak bagi kepada empat. Okay. Hard disk tu nak bagi kepada empat. Jadi arahan tu adalah arahan file management and formatting yang asas yang berada di dalam ROM. Untuk kita proses persediaan ataupun preparing the disk ataupun hard disk yang baru lagi ni. Jadi proses hard disk yang baru ni sama ya, sama ada kita menggunakan SSD ke, menggunakan disk ke dan sebagainya. Okay. Proses dia sama. Okay. Kemudian fungsi yang terakhir adalah task management. Task management ni fungsi yang digunakan apabila berlaku kita dah install Windows ke, okay. Kita ada Windows, kita ada application software. Okay. Dan application software pada masa sekarang biasanya banyak. Kalau Microsoft Office pun kita ada Word, Excel, PowerPoint, bla 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 bla. Okay. Dan kita ada Internet Explorer. Itu semua application software. Jadi apabila kita menggunakan perisian-perisian tersebut, okay, banyak berlaku contoh. Contoh paling senang. Kita dalam satu masa kita buat 2-3 kerja di dalam satu komputer. Kita buat dua YouTube, buka dua YouTube. Ya, pada masa sama kita buka email, kita buka PowerPoint, kita buka Word. Pada masa sama kita edit dalam Photoshop dan sebagainya. Okay. Jadi kalau kita lihat di situ, bagaimana sistem komputer mengawal semua perisian-perisian tersebut supaya tidak clash. Semua akan running smooth kan? Awak tengok YouTube boleh, awak buka Word boleh, awak guna PowerPoint boleh, awak buat design boleh pada masa yang hampir samalah. Kalau kita terasa macam hampir sama, kadang-kadang sama je pun, macam YouTube dua video running tengah, empat video running serentak kan, satu keluar suara, empat lagi tak keluar suara kan, contohnya lah. Jadi mungkin biasa you all biasa buat lah macam tu kan, satu kali buka Internet Explorer tu sampai 10 tab ke, 15 tab ke, 20 tab ke dan sebagainya. Okay. Jadi siapa yang mengawal tersebut, perisian tersebut supaya dapat berfungsi dengan baik? Dia adalah operating system. Dan dalam tu ada fungsi-fungsi dia, multitasking, multi-programming, time sharing dan juga multi-processing. So make sure you all semua tolong cari apa maksud multitasking, multi-programming, time sharing dan multi-processing. Ini tip saya untuk test satu. Saya akan tanya empat-empat ni. Okay. Multitasking, task banyak dalam satu masa. Multi programming ni
Kita combinekan banyak CPU, banyak programming CPU dalam satu masa. Ada 3-4 komputer boleh rangkaikan jadi satu dan sebagainya. Okay. Time sharing. Time sharing ni lebih kepada CPU punya operating system. Okay. Dalam masa satu masa takkan CPU buat satu kerja je kan. Ada banyak kerja dia boleh buat. Multiprocessing, dia proses semua kata lawak saya sebut tadi. Awak buka YouTube 2, 3, 4 kan. Itu pun juga diperlukan processing dalam CPU punya konsep. Dan komputer-komputer yang dalam yang dirangkaikan satu dunia. Awak jangan lihat komputer satu depan kita saja. Kita lihat komputer satu dunia dirangkaikan dan semua melibatkan processing yang sama. Okay? Serentak. Mesti ada yang yang menguruskannya. So, OS yang menguruskan. So, cari lebih detail berkenaan 1, 2, 3, 4. Empat-empat ni, itu salah satu soalan yang saya akan tanya waktu test satu nanti. Okey. Ada apa soalan? Tak ada. Kalau ada apa persoalan, tak boleh terus type lah dekat dalam setting tu ataupun terus interrupt saya. Okay. Kalau tak, saya terus kepada next slide. Okay. Di dalam operating system ni, bukan ada satu jenis saya tadi, saya sebut tadi. Kita biasa dengar Windows, Windows 10 sampai Windows 10 lah. Kalau Apple dia guna Mac OS. Mac OS saya pun tak tahu version berapa sekarang ni. Dan siapa yang terlibat di dalam networking? Networking biasa digunakan OS di Unix. Nama OS tu unik, bukan itu UNIX. Itu biasa presiden-presiden yang biasa digunakan di dalam sistem network. Sebab unik dia lebih ringan daripada Windows. Windows dia perlukan RAM yang sangat besar. Dan banyak setting dia yang dari segi security dan sebagainya dia kurang sikit lah. Sebab tu dalam Windows banyak scammer, banyak intruder luar dan sebagainya. Okay, hacker-hacker dan sebagainya banyak dia attack kepada Windows. Sebab Windows di antara OS yang paling lemah dari segi security. Okay. Kemudian yang security tinggi, Mac OS, Unix dan Linux. Okay. Unix, dia banyak digunakan oleh web administrator. Okay. Sebab dia lebih mudah nak setting untuk untuk web lah. Dia lebih ringan dan juga selamat. Yang lain adalah Linux. Linux ni adalah OS yang hampir sama macam Unix tapi dia open source. Dia free je. Okay. Kita boleh download free daripada internet. Awak boleh type lah Linux punya version. Ada banyak, sangat banyak version sekarang untuk Linux. Okay. Dan untuk Unix dia biasanya perlukan training yang khusus untuk kita setting macam mana setting Unix dan sebagainya. Untuk Linux pun awak boleh belajar sendiri. Dia lebih kepada try and error. Dia punya konsep macam Windows lah. Linux dengan Windows ni hampir sama. Windows ni berbayar. Okay, kita kena bayar dengan Microsoft. Linux ni kita tak tahu siapa owner dia. Tak tahu ada version baru ke. Ada version baru ke. Ada orang lain update. You know, ini update. So kita tak tahu sebenarnya version yang terbaru yang mana satu. Dan siapa yang menggunakan Linux, masalah utama dia bila ada masalah, selesaikan sendiri. Kita nak refer siapa pun tak tahu sebab dia tidak ada satu syarikat yang menguruskan untuk OS Linux ni. Okay. Dia ada pengguna dia lah, dia ada grup-grup yang menggunakan Linux ni. Okay. Okay, kemudian kategori operating system yang saya sebut tadi Windows, Unix, Linux, Mac OS dan sebagainya. Dia akan berada dalam sama ada salah satu kategori. Yang kategori pertama adalah embedded operating system. Yang kedua network operating system, yang ketiga adalah standalone operating system. Kalau embedded operating system, embedded operating system ni biasanya Windows Windows yang ringan Kalau dulu ada handphone yang menggunakan Windows kan. Dulu Nokia saya ingat. Dia menggunakan Windows. Dia ada Windows khas yang dia design khas untuk untuk handphone. Ada juga operating system, dia bukan Windows lah, operating system yang lain yang di design khas untuk peralatan-peralatan elektronik. Okay. Contohnya OS yang untuk
kereta, kereta-kereta yang mahal lah, ada yang dikontribunkan komputer, OS yang dipasang di dalam sistem penerbangan, okay? OS yang dipasang dalam kapal laut, okay? OS yang dipasang di dalam kereta api elektrik dan sebagainya. Dia ada OS-OS yang tersendiri. Dan operating tersebut maksudnya embedded di sini adalah dipasangkan di dalam mesin. Okay? Kita banyak robot drone. Eh? Drone tu ada OS dia sendiri. Awak jangan install Windows dekat drone tu. Tak boleh. Mentang-mentang lah OS juga kan. Awak install lah Windows 10 tu dekat awak punya drone kan. Dia tak jalan. Dia ada operating system yang khas untuk mesin tersebut. Okay? Yang kedua adalah network operating system. Network operating system juga merangkumi semua perisian yang membenarkan kita untuk buat networking. Contoh kalau handphone biasanya apa? Network operating system. Android. Okay? Android adalah salah satu OS handphone yang sangat terkenal dalam kategori network operating system. Windows juga adalah network. Yeah? Windows juga ada features. Yeah? Ada features untuk network. Linux juga ada version untuk Linux. Unix of course memang dia design khas untuk network. Yeah. Dan kebanyakan operating system yang ada, kebanyakannya, contoh yang dipasang pada drone dan sebagainya, juga adalah support kepada network operating system. Okay. Yang terakhir adalah standalone operating system. Maksud ni sini biasanya adalah contoh yang paling senang adalah Windows lah. Okay. Kita cabut network, Windows tu tetap boleh beroperasi. Mana standalone operating system. Dia yang bukan standalone ni, maksud dia kalau kita dia tak ada networking, OS tersebut tidak berfungsi. Okay. Contoh OS dekat kita punya television ya. Tak ada signal masuk lah. Dia memang tak fungsi lah. Astro contohnya. Astro dia ada OS yang sendiri tapi dia bukan standalone eh. Dia mesti ada, dia ada control lagi dekat server dia dan sebagainya. Okay. Yang standalone yang paling senang adalah contoh Windows lah. Windows, Mac OS tu boleh kategorikan sebagai standalone operating system. Okay, kita sentuh sikit berkenaan dengan Windows, version Windows yang ada sekarang ni. Kita ada Windows 10, dulu ada Windows Vista, ada Windows 7, Windows 8, Windows 3.1 dan sebagainya. Banyak version Windows ni bertukar-tukar. Dalam 2 tahun dia tukar satu version. 2 tahun tukar satu version. Mana kalau dah 10 Windows 10 ni, dah dekat 20 tahun lah Windows ni. Okay. Kemudian macOS. macOS ni saya tak tahu yang sekarang latest version ni jenis apa. Mungkin siapa yang pakai Apple dia tahulah. Version yang terbaru ni. Kemudian Unix dan Linux. Ini biasanya jarang orang guna lah. Biasanya banyak administrator yang guna Unix dan juga Linux ni. Okay. Alright, kemudian kategori software yang lain selain daripada OS adalah utilities. Eh. Saya tersebut awal-awal tadi. Apa itu utilities? Specialized program to make computing easier. Most essential utilities, contoh sebagai contoh saya reti, itu ada 5 contoh. Yang pertama adalah untuk troubleshooting atau diagnostic program. Ini ada perisian-perisian tertentu. biasa kita dengar antivirus kan. Dalam antivirus tu biasa dia akan package kan dalam tu boleh troubleshoot bila ada rosak dan sebagainya. Contoh kita pernah mungkin awak boleh type dekat internet Norton Disk Doctor. Okay, Norton Disk Doctor di antara program troubleshooting yang is very very powerful. Okay, dan juga sekarang ni kalau awak install Windows, awak online ni adalah internet, kadang-kadang dia tak tahu dia offer pada kita. Untuk repair tu lah, kata rosak lah, itulah nak repair management system lah, macam-macam itu semua adalah software-software utilities. Okay. Dan juga ada software untuk uninstall program sekarang macam CC Cleaner, okay? CC Cleaner yang famous lah, yang dibagi oleh Pusat Teknologi Maklumat UTHM, kita gunakan CC Cleaner. Itu adalah software contoh untuk uninstall program. Okay. Backup program ada banyak lah, program-program awak punya handphone pun nak backup punya WhatsApp, Telegram, awak punya Instagram sebagainya, dia ada software-software khas yang digunakan untuk backup program-program yang ada. Dan juga
Contoh yang lain adalah file compression program. Ini kalau awak hard disk, kalau dulu kita kena type manual lah, iaitu defragmenter, defrag hard disk. Defrag ni kita nak compresskan kita punya program, kita nak susun balik supaya lebih teratur dan sebagainya. File compression juga, contoh awak punya WinZip, WinRAR dan sebagainya juga ada compression program. Dalam Windows yang bila kita install dia, biasanya tiga software ni biasanya dia akan bagi terus. Yang pertama backup, yang kedua disk cleanup dan juga disk defragmenter. Awak boleh try lah disk defragmenter ni dekat start bawah tu kan. Awak type defrag je, enter. Kadang-kadang kalau Windows yang lama dia akan tunjukkan bagaimana dia menyusun balik kita punya simpanan apa memory dia dalam hard disk supaya lebih teratur, supaya tidak berlaku lompang-lompang banyak, kosong-kosong banyak yang tak digunakan. Sayang lah. Kerana lepas defragmenter ni hard disk kita semakin lancar ataupun semakin laju, komputer kita rasa macam ringan ni. Begitu juga dengan disk clean up. Disk clean up ni biasanya dalam memory kita penuh lah. Kerana recycle bin kita pun penuh. Kita kadang guna je selagi tak jam komputer tu, kita tak ada nak buat maintenance dan sebagainya. So fungsi Windows dia ada disk clean up, our running apa carilah. Kadang dalam kat recycle bin tu ada disk clean up, kadang dekat temp file tu ada disk clean up. Juga ada software-software tambahan dalam Windows yang kita boleh gunakan. Ini contoh backup . Saya ingat awak dah mahir lah backup ni. Dan disyorkan contoh awak punya WhatsApp ni, setiap hari awak kena backup lah. Sebab kita tak tahu, handphone kita kadang-kadang hari ni okey, bangun-bangun tidur KO kan. Jadi backup secara automatik, pukul 2 pagi ke 1 pagi ke. Okay. Ini disk up, saya dah explain tadi, defrag. Proses defrag tadi. Okay. Dan utility ni biasanya dia akan bagi package ya, syarikat-syarikat yang penyedia perisian ni. Biasanya utility ni dia bundlekan dengan antivirus. Contoh syarikat McAfee Office. Dalam tu ada macam-macam software ya. Kita beli satu je sebenarnya, nak beli antivirus McAfee. Tapi dia akan offer satu package. Jadi kita bayar sekali dapat macam-macam ada dalam tu. Norton pertama, V Communication System Suite dan sebagainya, okay. Dan juga software-software yang lain lah, banyak lagi sekarang ni, sangat banyak. Kaspersky ada kan, dan juga sistem-sistem yang lain. Dan di antara yang paling power lah, di antara yang saya pernah guna lah, yang biasa saya guna Norton banyak. Norton ni ada banyak, ada Norton Disruptor, ada Norton untuk kita clean surface dia, ada Norton Antivirus dia, ada Norton Backup dia dan sebagainya, okay. Alright, saya sebut awal tadi, salah satu perisian yang penting di dalam komputer adalah device driver. Saya dah terangkan tadi, kita ada mouse, ada scanner, ada printer, ada keyboard dan sebagainya. Okay. Loaded into memory each time a computer is started. When a new device is added, new device driver must be installed. Okay. Ini saya ingat semua faham lah. Okay, virus protection ni saya tak payah sentuh lah. Ini di antara PCN-PCN yang biasanya yang ada di dalam pasaran. Alright, so saya termasuk dekat application software. Kita dah sentuh berkenaan tadi dengan operating system, utilities software program dan juga PCN-PCN yang lain. Okay. Perisian seterusnya yang sangat penting iaitu application software. Application software ni walaupun tak ada tak apa, komputer boleh jalan tapi komputer tu tak ada gunanya. Contoh, awak student university. Awak dah install OS lah, install Windows tu, paling latest lah. Komputer paling laju lah.
Tiba-tiba dalam tu Microsoft Office tak ada. Word tak ada, PowerPoint tak ada, Excel tak ada. Bila awak nak buat report, awak nak buat presentation, software-software asas tu tak ada. Jadi tak ada gunanya. Okay. Jadi application software ni present-present yang perlu diinstalkan untuk supporting OS kita supaya komputer kita dapat berfungsi sebaik mungkin. Okay. Dia ada dua kategori yang utama, iaitu basic application dan juga specialized application ni. So kita akan sentuh berkenaan dengan basic application sahaja untuk subjek yang ada ni. Jadi kalau kita lihat application software pada masa sekarang, application software asas dia adalah apa? Dia mesti biasanya pada masa sekarang dia ada interface ataupun sebagai graphical user interface. Windows kita ada interface, Word kita ada interface sendiri, PowerPoint ada interface sendiri, Excel ada interface sendiri, Access ada interface sendiri, Photoshop ada interface sendiri, dan juga perisian-perisian yang lain. Okay. Awak akan jumpa macam-macam perisian nanti dalam dalam sepanjang awak belajar ni. Okay. Jenis-jenis perisian komputer untuk kejuruteraan elektrik, macam nak design litar, itu ada interface sendiri, ada nama di sini dan sebagainya. Dan pada umumnya, okay, pada umumnya interface-interface tersebut berbentuk grafik. Okay. Bentuk grafik lah. Okay. Awak nampak ikon di gambar disk tu untuk fungsi dia apa, kan, menu-menu yang ada dalam toolbar gitu, berkonsep. Ini pada umumnya sama. Okay. Ikon, Windows, menu, help, toolbar ni. Pada umumnya semua software tersebut menggunakan simbol yang sama. Okay. Sebagai contoh, kita lihat tool macam ni. Okay. Tool gambar disket ni. Automatik kita akan tahu itu adalah gambar untuk save. Okay. Gambar open ni macam tu lah. Okay. Print, ada gambar printer tu untuk printer dan sebagainya. Okay. Biasa secara umum. Eh. Ini adalah lambang-lambang yang standard satu dunia. Satu dunia ni sama. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain juga, web-based punya application. Ini kalau siapa yang terlibat di dalam lebih advance dalam ambil kursus sains komputer, lebih banyak kepada web-based application sekarang ni, pada masa sekarang lah. Okay. Dan juga ada perisian-perisian tambahan yang lain, contohnya speech recognition dan sebagainya. Okay. Alright, kita sentuh sedikit berkait dengan basic application yang paling asas, iaitu word processor. Jadi word processor ini adalah nama umum dia, dan contoh perisian yang biasa digunakan ada Microsoft Word. Siapa yang guna Corel, dia biasa guna Word Perfect. Ataupun siapa guna Lotus, Lotus pun ada Word Pro di sini. Biasanya yang kita gunakan adalah Microsoft Word, produk daripada Microsoft Office. Okay. Adalah Microsoft Word. Fungsi utama, fungsinya adalah sama semua tu, software-software itu. Nah, kadang-kadang kalau kita guna Windows, kita ada Notepad. Notepad juga adalah word processing. WordPad pun processing. Memo. Ada banyak, ada memo dalam handphone dan sebagainya. Juga adalah melibatkan berkisar berkenaan dengan word processing, memproses teks dan sebagainya. Okay. Ini contoh-contoh word processing, editing, formatting, spelling, font, okay. Dan word processor kita boleh buat flyers ataupun kita boleh buat report. Okay. Ini contoh flyers, contoh report. Okay. Kemudian perisian yang famous juga dalam basic application ni adalah spreadsheet. Spreadsheet yang biasa kita dengar mungkin Microsoft Excel saja, kan. Sebenarnya yang lain-lain banyak lagi, ada Corel Quattro Pro, Lotus 1-2-3 dan sebagainya. Saya pernah try lah dulu ni, Corel pernah, Lotus pun pernah, tapi still paling mudah menggunakan Excel lah. Okay. Jadi spreadsheet ni tugas utama biasanya ada program that manipulate numeric data. Okay. Data yang banyak, data yang berulang-ulang, data yang besar, data yang berkait antara satu page dengan page yang lain. Macam Microsoft Excel, awak boleh buat
banyak sheet ya, sheet 1 sampai sheet 100 pun tak apa. Dan setiap sheet tersebut berinteraksi antara satu sama lain. Data di sheet 1 awak ubah, sheet yang ke 100 dia akan automatik ubah pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Jadi di antara ciri-ciri di dalam spreadsheet, ada formula, ada function, ada analytic graph, ada chart, ada what if analysis dan sebagainya. Okay. Apa maksud formula dan apa maksud function? Okay. Dalam spreadsheet ada ni, formula adalah contohnya 1 campur 1, A campur B, itu ada formula. Okay. A campur B campur C, jawapan dia D. Itu adalah formula. Kalau function ni adalah satu arahan yang umum. Contoh saya bagi contoh. Kalau formula ni, kalau awak ada 10 nombor, awak kena type satu-satu kan. 1 campur nombor 2, campur nombor 3, campur nombor 4, campur nombor 5, campur nombor 6. Itu guna formula. Satu-satu awak kena buat. Kalau guna function, awak cuma type sum bracket row 1 sampai row 10. Whatever nilai dalam tu, dia tak kisah. Dia akan baca semua. Kalau awak ada 100, awak ada 1000 kolom. Okay? Menggunakan function, awak cuma type sum bracket kolom 1 sampai kolom 100. So, simple kan? So, ada ketikanya function dia akan memudahkan kerja kita. Okay? Dan ada masanya formula lebih mudah. Tapi kalau untuk data yang banyak, data yang besar, data yang berulang-ulang dan sebagainya, biasa kita menggunakan function. Okay? Function sum, function tolak, function bahagi, function apa tu, untuk kita manipulate data buat buat purata. Okay? Dan guna function juga kita mudah. Katalah kita nak setiap nombor kita nak dapat berapa persen, katalah 0.25% lah. Dengan function kita lebih mudah. Okay? Dan juga dalam spreadsheet kita boleh buat graf, okay? Graf, carta dan sebagainya. Okay? What if analysis, and ini adalah kita contoh awak punya CPA dia ada simulation of CPA. Awak katalah subjek ni dapat A, ini subjek dapat B, dapat ni berapa anggaran awak punya CPA akhir, okey, GPA awak berapa, awak boleh buat what if analysis. Okay? Jadi menggunakan Excel dia lebih mudah, right? Okay, ini contoh fungsi spreadsheet, sales forecast, chart, data dan sebagainya. Okay, ini contoh dia, contoh. Okay, alright, presiden yang seterusnya yang banyak digunakan pada sekarang adalah database management system. Okay. Kita pelajar-pelajar kejuruteraan tidak didedahkan secara langsung dengan database. Walau bagaimanapun kita kena tahulah mana database ni tak ada fungsi perisian yang sangat penting. Okay. Contoh-contoh database program yang ada Microsoft Access, Coral, Lotus dan juga bahasa-bahasa programming yang ada banyak sekarang. Okay. Kita ada ASP, okay. Kita ada PHP dan sebagainya. Ada banyak perisian-perisian yang melibatkan programming yang sangat banyak di dalam market. Dan untuk pelajar-pelajar kejuruteraan biasanya kita akan dedahkan dengan perisian-perisian yang lebih mudah, contoh Microsoft Access. Awak boleh try and error sebenarnya Microsoft Access ni. Ada head menunya, awak boleh follow je. Dia tidak melibatkan programming yang hardcore programming. Dia very simple programming dan awak boleh buat database ringkas dengan cepat. Okay. Dalam database kita ada table, kita rekod. Ini adalah konsep bagaimana mereka menyimpan data di dalam database kita. Database pelajar universiti disimpan di dalam menggunakan konsep ni lah. Ada table, ada queries, ada form, ada report dan sebagainya. Okay. Query ni contohnya saya nak type nama pelajar yang bermula dengan A, dia automatik dikeluarkan. So nama pelajar A. Okay. Pelajar yang daripada Melaka semua keluar. Okay. Pelajar daripada Perak semua keluar. Sampai daripada Selangor keluar. Kita boleh tarik maklumat-maklumat tersebut dengan pantas. Okay. Namanya kita create query di dalam kita punya sistem database.
Alright, perisian yang lain yang sangat penting juga adalah presentation software. Okay. Presentation ni pada masa sekarang ni biasanya pelajar menggunakan hanya biasanya pelajar menggunakan PowerPoint sahaja. Sebenarnya ada perisian-perisian lain yang sesuai juga digunakan untuk buat presentation. Okay. Selain daripada PowerPoint. Contohnya Corel presentation, Lotus freelance graphic dan sebagainya, okey. Dan juga kalau dekat dekat Google awak type je lah presentation software. Dia akan listkan macam-macam ada software. Ada guna Prezi dah, ada guna animation software dah, okey. Okey. Okay, gunakan Bitable software lah, gunakan macam-macam lah. Ada software-software lain yang yang digunakan juga pada masa sekarang untuk buat presentation bergantung kepada keperluan. Presentation tersebut. Kalau presentation lebih merujuk kepada animasi dan sebagainya, mesti mereka tak gunakan PowerPoint eh. Kita gunakan perisian lain, Flash ke, kita gunakan Go Animate ke dan sebagainya eh, untuk buat presentation. Dan mostly presentation sekarang merujuk kepada slide, okay, merujuk kepada grafik, okay, merujuk kepada design ke dan sebagainya. Okay. Dan di dalam contoh PowerPoint awak boleh create slide, kita awak boleh create grafik, awak boleh createkan animation, okey. Awak boleh embedkan video sekali di dalam awak punya presentation. Dan awak boleh buat master slide. Master slide maksud dia slide utama akan control the whole story of awak punya presentation. Okey. Alright, ini contoh eh. Contoh presentation, okay. Alright. Di dalam pasaran sekarang biasanya syarikat dia akan offer package eh, integrated package. Contoh Microsoft Office. Microsoft Office dalamnya ada apa? Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Access, ada Visio dan sebagainya. So dia ada package satu harga je. Bayar satu harga dapat banyak perisian-perisian yang yang berkaitan dalam tu. Kalau Microsoft Word pun ada, Apple Word ada, MS Office, Norton, McAfee tadi pun ada offer-offer untuk perisian-perisian dalam satu package ni. Dan kita beli package ni untung, dia lebih murah lah. Alright, untuk pada masa akan datang kita akan lihat perubahan dunia dalam dalam segala hal lah. Okay. Banyak intelligent program sekarang di mereka bangunkan. Okay. Banyak negara sekarang fokus kepada programming eh. Sehingga kan ada beberapa negara, contoh negara China dia ada satu package khas pelajar sekolah tadika, macam kita pelajar sekolah tadika belajar membaca kan, baca, nulis, kira, mengaji dan sebagainya. Mereka daripada sekolah tadika telah diajar khas untuk buat programming sahaja. Mereka telah dilatih untuk buat programming daripada sekolah tadika. Supaya mereka dengan harapan apabila mereka besar, mereka inilah akan jadi pakar-pakar perisian-perisian antarabangsa. Pakar-pakar perisian yang boleh mencipta berbagai-bagai jenis program. Intelligent program yang sangat di luar apa yang kita fikirkan sekarang ni. Okay. Begitu juga dengan negara-negara yang lain. Ya. Mereka ada program-program khas yang ditubuhkan untuk create perkakasan komputer yang future punya pada masa depan. Lah. Dan untuk Malaysia, sekarang kita fokus kepada bagaimana kita nak menukar proses transport yang ada sekarang ni. Sekarang kan kita punya transport, accident kita banyak, okay, sikap kita sukar nak dibentuk dan sebagainya. Dan kemungkinan pada masa akan datang, kereta kita semua dia akan programkan. Okay. Contoh kelajuan. Semua kereta baru, sekarang motor semua dah dipasang eh. Had kelajuan. Kalau awak beli Y-Suku sekarang, paling laju 120. Lebih 120 dia akan automatik masuk 1.3, dia terus slow balik kepada 1.2.
itu adalah program-program yang dipasang dalam sistem motor yang akan datang. Dan saya dengar kemungkinan akan diimplementkan kepada kereta sekali. So akan datang, kita tak nampak lah orang buat kereta laju-laju ni. Kemudian terpaksa benda tu diimplementkan untuk menurunkan risiko-risiko kemalangan, kematian dan sebagainya. Okay. Dan juga sekarang kita fokus juga kepada komputer generasi bukan 3D bukan 4D. Kita sekarang mengarah kepada 10D. Kalau awak lihat 7D pun daripada tembok keluar binatang contohnya bentuk maya dan sebagainya itu masuk 10D dah. Okay. Masuk 7D ke atas. Dan itu adalah generasi-generasi yang akan datang yang difikirkan komputer akan akan berfungsi ataupun akan berupaya untuk membantu kita sebenarnya. Okay. Dan you all lah golongan-golongan yang akan terlibat dalam pembangunan-pembangunan sistem komputer pada masa akan datang. Okay. Dan kita dah jumpa sekarang komputer dalam berbentuk pen. Pen punya komputer, jam tangan punya komputer. Okay. Dulu kita tengok orang pakai handphone besar-besar kan. Sekarang handphone kecil-kecil je. Makin halus, makin halus, makin halus dan very powerful. Okay, kemudian last kali kita masuk discussion. Tolong cari apa masuk-masuk dalam ni. Okay. Different between general purpose and special purpose application adalah saya explain tadi tu. Apa masuk fungsi. What is different between a function and a formula? Okay, saya dah explain tadi. What is, what if analysis? Jadi, tolong cari ya, tolong cari. Nanti kalau saya tanya, awak tak boleh jawab, awak menyesal. Okay, apa itu utilities, role, device driver, dan sebagainya. Alright, ada apa nak tanya? So kita rushing sikit. So habis dah tajuk berkenaan dengan software ni. So akan datang kita masuk topik baru. Tapi sebelum topik baru saya akan sentuh sikit dengan ada beberapa nota berkenaan dengan input device, output device dan juga storage device. Saya akan rangkumkan tiga-tiga nota tersebut, saya ringkaskan supaya kita at least kita tak lost track lah. Nanti awak sebut input device, awak tak boleh bayang pula. Sebenarnya ada banyak input device ni. Okay, satu kuliah pada akan datang. Kemudian terus kita masuk topik yang berkenaan yang baru berkenaan dengan networking dan juga multimedia. Okay, ada apa nak tanya? Tak ada, sir. Tak ada. Hari ini saya kurang bertanya sebab saya nak habiskan cepat. Sebab you all pun saya ngantuk lah tengah-tengah hari ini kan. Okay. Aziz mana pergi, Aziz? Tidur Aziz ke? Tak tidur, sir. Tak tahu awak tidur. Tiba co-host tukar orang pula ni, Sultan Ajis ni. Sultan Ajis siapa ni? Saya. Baik, nama lagi ni? Diorang ambil nama saya, sir. Saya tak tahu lah. Ya ke? Oh, macam tu pula. Boleh macam tu. Tak apalah, suka tewak lah. Okay. Alright, ada apa persoalan? So minggu depan saya akan bagi tahu tarikh yang tepat untuk test satu. Tapi yang pasti rasanya hari Rabu tu lah. Hari lain apa yang awak free ya? Selain hari Rabu? Boleh ke test buat sebelum malam? Boleh. Malam boleh ke? Boleh je kot. Boleh je, sir. Saya ikut majoriti je.
Ha, ikut je. Yang penting jangan ambil kerja minggu. Hari minggu saya tak usik lah. Saya pun nak rehat juga hari minggu. Okey, tak apa, nanti minggu depan saya akan bagi tahu tarikh tu. Nanti kalau ada masalah kita discuss lah tarikh lain yang lebih sesuai. Okey. Saya rasa setakat ni dahulu. So kita selamat bercuti break semester eh, break semester. Naik esok akan ada assignment. Assignment dalam group, saya akan bagi assignment. Dan juga mungkin ada projek khas untuk subjek ni sebab kita tak boleh jumpa, mungkin ada tajuk projek yang kena buat. Okey, yang terakhir sekali sebelum saya tamatkan adalah berkenaan dengan lab. Saya kata sampai 3:30 kan. Okey, kita ada masa untuk discuss mengenai dengan lab sheet. Okey, kita punya lab untuk lab yang keempat ni kan. Lab keempat ni melibatkan dengan video editing. Video editing seolah saya dah upload. Cuma saya bagi kelonggaran ya, sebab awak nak siapkan video editing ni sepatutnya saya akan pantau awak lah. Awak perlu download size yang amat besar. Awak kena data hampir 3 giga habis eh, untuk download saja. Ada masalah tak dari segi data punya kota awak ni? Ada masalah data tak? Kalau tak ada masalah, saya proceed ia dengan lab sheet yang ada tu. Tak tahulah. Saya okey je. Rasa dah guna software apa untuk video editing? Premiere Pro. Awak nak download installer tu lebih kurang 1 gig. Lepas tu bahan-bahan untuk awak edit tu lebih kurang dekat 2 gig tu. So awak kena ada data untuk download sahaja 3 hingga 4 gig. Download apa saya? Download video ke download Premiere Pro tu? Premiere Pro dan juga download bahan dia, bahan. Bahan-bahan saya dah siapkan tu. Tapi saiz bahan tu besar, 1.9 gig macam tu lah. Oh, Adobe Premiere Pro saya? Ya, Premiere Pro. Oh, dah ada. Premiere Pro tu installer ke apa saya? Installer. Ha. Okay. Dalam video awak boleh tengok dekat YouTube ya. Saya ada bagi link YouTube tu. Follow je lah link YouTube tu cara guna Premiere Pro tu. Cuma bahan-bahan dia tu ada sangat banyak. Awak kena take time jugalah awak nak siapkan tu. Semua saya tanya tu lah ada masalah dari segi data untuk download ke. Nanti dah download, nak upload pula. Nak upload pun saya besar juga tu. So untuk latihan lab ni saja awak, kalau yang data dia bukan unlimited eh, boleh habis data awak ni. Okey, untuk kalau yang ada masalah eh, siapa yang ada masalah segi data sebagainya, boleh mesej saya lah. Nanti kita bincang bagaimana nak adjust sikit awak punya lab tu. Okey. So lab ni buat dalam group 2 orang eh. Nanti saya akan kreatkan dia group activity ya. Group berdua. So ramai yang data unlimited eh. Data handphone ni ada limit tak tu? Siapa kelajuan
So saya ingat masing-masing dah ada cara lah bagaimana nak mengatasi masalah internet ya. Kalau siapa ada masalah boleh bagi tahu lah. Sir. Ya. Lab ni memang kena buat kumpulan. Nak buat seorang-seorang pun boleh. Saya bagi option dah untuk berkumpulan supaya mungkin ada seorang tu mungkin data dia terhad, ada jadi partner dia data dia laju kan, dan dia boleh tolong download lah. Cuma masalah bila nak buat, masalah juga kalau awak punya group, rumah awak dekat-dekat boleh lah. Nah, mungkin seorang boleh buat report ke dan sebagainya. Mamak ada, mamak boleh download besar-besar. Laju ke? Download makan masa lah. Memang makan masa lah. Kalau data slow lagi lah, dia lambat. Okay. Siapa yang tak dapat download ataupun dia ada kota dan sebagainya, boleh mesej saya personal lah. Okay. Nanti saya fikirkan macam mana kaedah untuk mereka yang ada masalah dengan data ni. Sebab saya kesian juga dengan yang ada limited data ni. Okay, alright. So untuk lab ni saya bagi masa 3 minggu lah. Minggu depan, seminggu. Minggu depannya, minggu depan lagi satu. 3 minggu untuk siapkan. Sebab minggu depan cuti, minggu depannya tu awak ada test. So minggu depannya lagi awak baru submit untuk lab ni. Setuju? Setuju, sir. Okay, ada awak setuju untuk siapkan. So, awak boleh download semua arahan dalam lab yang keempat ni. Untuk mereka, saya ulang sekali. Kalau mereka yang ada limited data, sila maklumkan kepada saya. Okay. Alright, jumpa lagi. Selamat bercuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.